Malaysian dilabelkan sebagai satu perlawanan luar biasa. So malam ini kita nak katakan apa ya tentang perlawanan dia antara pasukan Thailand dengan Vietnam ini untuk perlawanan yang ke-24. Nampak mungkinlah sedikit terjejas. Apapun untuk pasukan Vietnam mengatur serangan dari sebelah tepi cantik. Lorongan dia lakukan dihadapan kawasan penalti. Kembali semula kepada Kong Hai. Ya, kita dah nampak dah ini perancangan mereka masuk di sebelah kanan sebenarnya. Dan cutback berlaku. Hai, tak ada sokongan. Ah, lepas hilang bola di kawasan yang agak bahaya. Advantage diberikan kepada perlawanan ini kepada pasukan Vietnam. Menantikan sekarang ini daripada Nguyen Quang Hai. Rembatan dah terus. Ya, dari Quang Hai. Ya, rembatan tepat, rembatan yang saya agak terbaik kerana dapat lihat kedudukan bola tersebut hampir. Berapa langkah lagi untuk ke final? Tandukan dapat dilakukan di situ. Wow. Papus tanpa diberikan tekanan mungkin loose marking daripada pertahanan Thailand sendiri. Tanpa terima bola. Satu perkara yang sebenarnya menarik sebenarnya Ji. Sebab pemain di sebelah kiri. Dia bukan di kawasan tengah. Tapi dia daripada sebelah sayap. Wah, cantik hantaran ini. Sekali lagi melakukan perkara tersebut. Dan ini mungkin terpaksa mereka ubah sebenarnya kerana mereka perlukan mendapatkan jaringan. Wah, jatuh sedikit. Dan peluang yang baik di sini. Teratur di sebelah sana. Satu rembatan. Mencari dia tapis keluar. Good save daripada Nguyen Man. Satu antaran pendek yang baik juga dapat dilakukan kepada Teraton Quang Hai untuk mendapatkan satu jaringan yang mereka cari-cari ketika ini. Dan satu lagi percubaan terus. Kali ini ke sebelah kanan yang jauh tersasar. Satu lagi good effort sebenarnya yang dilakukan oleh Quang Hai. Menantikan kepada tendangan dari Nguyen Quang Hai ketika ini untuk dia melakukan tendangan. Cantik. Memang ditujukan ke dalam gol dan kemudiannya ada tapisan dapat dilakukan oleh Siwarak. Negara gergasi dari Asia Tenggara ini. Satu negara yang sudah pun berjaya mencecah ranking 100 terbaik. Vietnam ranking ke-98 ketika ini. Non di belakang sana. Satu peluang yang baik. Masih lagi dalam kawasan yang bahaya. Tetapi bola itu terus kepada Siwarak. Gerakan kemas dan teratur sebenarnya. Dan datangnya daripada Tantai yang melakukan taran terus ke bahagian Papus. Wanduk dua kali percubaan. Dua. Tapi percubaan yang dilakukan di situ baik. Tamat permainan. Begitulah kisahnya. Perjalanan Vietnam antara skuad yang cemerlang di pusingan awal berakhir di semifinal. Disekat oleh Thailand yang kembali bergelar sebagai gergasi rantau Asia Tenggara ini.